Tas diduga bom ditemukan di Terminal Minak Koncar, tim penjinak bom melakukan pengurayan. Potongan tubuh bagian kaki ditemukan warga di pemakaman diduga milik penderita diabetes. Kafe Gumitir menyajikan beragam kuliner dan keindahan alam perkebunan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah berita penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Tika Nudiana, inilah Kompas Jember selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.